Assalamualaikum, semangat pagi, selamat berjumpa dengan teman Bandung. Berjumpa di channel Nurman Amazing 313. Salam kenal semuanya, terutama komunitas Epopedia. Semoga kita sukses bersama menjadi seorang YouTuber dan penghasilan yang tidak terbatas di Google Ads dan lain-lain. Suasana masyarakat yang sadar kesadaran. Jadi kalau minggu pagi seperti ini adalah bebas polusi. Informasi di Bandung itu setelah lahir apa yang namanya Epopedia. Epopedia itu untuk menyikapi perkembangan zaman, perkembangan di era 4.0, di mana kita bagaimana caranya bisa berpenghasilan
dari perkembangan kebiasaan orang zaman sekarang. Ya, sekarang contohnya kebiasaan orang zaman sekarang adalah menonton YouTube. Sekitar 30 juta orang setiap harinya menonton YouTube. Sehingga ada potensi penghasilan di sana. Sekarang televisi pun punya channel YouTube. Para artis juga punya channel YouTube. Dan rekan-rekan kita juga yang sudah tahu potensi penghasilan di YouTube juga sudah melirik. Sudah melakukan actionnya di usaha sebagai YouTuber. Nah, di sini hadir lahirlah Epopedia tanggal 20 Agustus 2020, tepatnya kemerdekaan RI yang ke-75. Jadi Epopedia itu lahir akan edukasi, akan mengajari bagaimana cara kita sebagai YouTuber, walaupun dari pemula, diedukasi secara baik, diarahkan, sehingga di komunitas Epopedia ini kita sama-sama sukses meraih keuntungan yang tidak terbatas. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, melihat suasana di depan gedung sate Gasibu Bandung, menjelaskan sedikit tentang Epopedia. Ini ada adik kecil calon mojang Bandung nih, cantik nih. Ada alhamdulillah para IT dari Epopedia sudah belajar, menghabiskan dana puluhan juta, ratusan juta untuk mempelajari bagaimana kita dalam berpenghasilan di era 4.0 ini, terutama masalah menjadi seorang YouTuber. Nanti kita diperhatikan konten kita yang bagus, yang bisa menghasilkan dibayar oleh Google. Dilihat konten kita melanggar kode etik atau tidak, melanggar hak cipta atau tidak, semuanya akan diperhatikan, akan diedukasi secara baik dan benar, sehingga kita sukses dalam berpenghasilan sebagai YouTuber. Bandung ini di Gedung Sate adalah pusat kotanya Bandung. Yeah.
Jadi Epopedia itu komunitas yang saling subscribe, like dan komen di channel YouTube-nya di komunitas. Jadi intinya kita sebagai YouTuber pemula, konten kita walaupun belum bagus itu akan mendapatkan subscribe di komunitas ini. Tapi tentunya subscribe-nya yang tidak melanggar kode etik di syarat-syarat untuk mendapatkan penghasilan di Google. Ya, IT Epopedia itu tugasnya. Kita hanya bergabung ya di komunitas Epopedia. Menurut saya, komunitas ini sangatlah menolong bagi rekan-rekan yang mempunyai impian mendapatkan penghasilan jadi YouTuber, mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas seperti para YouTuber-YouTuber yang sudah jadi. Karena apa? Di komunitas ini, walaupun konten kita belum bagus, itu akan adanya saling like dan subscribe. Karena ada cerita kenapa Epopedia itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mempunyai impian untuk berpenghasilan di YouTube. Karena di sini ada cerita seseorang ingin menjadi YouTuber untuk berpenghasilan di sana, membeli alat-alatnya, kamera, kontennya yang bagus, tapi alhasil mengecewakan hasilnya. Karena apa? Karena untuk start awal kita berpenghasilan di Google, di Google Ad, itu kita harus mendapatkan minimal 1000 subscribe dan 4000 jam tayang dalam 1 tahun. Kalau tidak mencapai itu, kemungkinan perhitungannya jadi nol kembali. Jadi walaupun sudah dimodali besar sampai sekitaran 75 juta namun nggak kena subscribe-nya dalam 1 tahun. Kenapa? Karena dipasarkannya secara personal atau sendirian, atau bahkan mungkin dipasarkannya secara terkesan meminta bantuan ke orang. Tolong like dan subscribe ya. Jadi terkesan mengemis. Nah, benar-benar Epopedia adalah teori cerdas putra bangsa menghasilkan IT sedemikian rupa sehingga kedepannya kita akan menghasilkan para YouTuber-YouTuber baru. Alhamdulillah, pemerintah juga sudah melihat Epopedia, bahkan tingkat DPR RI juga sudah melihat, mendukung benar langkah Epopedia. Karena di sini membuka lapangan kerja menjadi seorang YouTuber-YouTuber baru. Untuk lebih jelasnya, Epopedia bisa via WA 0812 1275 6171
salam kenal dengan Nurman Bandung di channel Nurman Spasi Imaging 313. Hai guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam kenal Nurman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedung Sate Bandung.